Halo, ketemu lagi di channel TikTok Football First. Hari ini gue akan mengingatkan tips sederhana buat lulu pada yang mau main bola. Oke, ini yang hal kecil, perintilan, tapi kadang sering dilupain. Oke, yang pertama pastinya kalau emang lu niat mau main bola, lu bawa sepatu bola kayak gini ya. Usahain yang ada poolnya. Oke, kaos kaki ya. Botol minum, ini penting banget nih. Kadang-kadang teman-teman lebih suka beli minuman dalam dus yang sayangnya bungkusnya plastik. Akhirnya tempat sampahnya penuh dengan plastik. Ingat, plastik itu adalah limbah yang sangat susah untuk didaur ulang. Oke, jadi bisa bawa botol minum seperti ini, bagus banget. Oke, saat ini jamnya udah 2:30, ini lagi panas-panasnya. Kalau memang lu nggak terlalu tahan dengan panas, lu bisa bawa sun lotion, sunblock ya. Jadi tabir surya, biar lu nggak kebakar kulitnya. Tapi kalau gue sih udah sangat terbiasa dengan matahari, jadi gue lebih suka tanpa sunblock. Oke, sisanya lu juga harus bawa ini nih ya, buah-buah kayak gini. Ini yang gue bawa leci, kadang-kadang gue juga bawa pisang, jeruk atau apel. Ini bagus untuk balikin stamina dalam waktu singkat. Oke, yang pasti lu juga harus setidaknya bawa bola. Jadi kalau lu nyampe duluan di sini, lu mulai dengan pemanasan daripada duduk nunggu teman-teman lu sambil main HP atau kadang-kadang ada yang rokok, kadang-kadang ada yang ya ngemil-ngemil nggak sehat. Mendingan lu siap-siap datang ke lapangan pemanasan dulu. Ini sepatu ganti nih yang dipakai pada saat sebelum dan sesudah pertandingan. Biasain pakai sepatu kayak gini, sepatunya Keds. Oke, jadi yang flat. Ya. Ini juga penting nih, alat-alat pendukung lainnya. Ini gua bawa ada alat-alat mandi kayak sabun, sampo, deodoran, sikat gigi, ya. Ada juga anduk kecilnya. Ini anduk kecil berfungsi juga buat kayak lu pas ngelap keringat kayak gini, ya, atau buat mandi kalau memang diperlukan. Ya. Celana ganti, oke, ini bukan mau nyombong, tapi gue juga harus sarankan untuk membawa celana dalam ganti ya, karena selangkangan lu atau bagian privat lu yang di sana, lu tahu maksud gue, sangat perlu untuk dapat rumah baru, termasuk juga kaki ya. Jadi juga harus bawa nih kaos kaki ganti, baju ganti, alat-alat mendukung latihan. Oke, jadi sambil nunggu kita mungkin bisa setup drill sederhana ya. Contohnya seperti ini. Ya, usahain datang lebih awal ke lapangan. Jadi bisa bikin begini. Ini simple kok ya. Dribble dari kon biru, kon kuning, up. Balik arah dengan kaki kanan. Ya. Jangan lupa sertain juga dengan stretching. Ini akan bikin badan lu lebih siap daripada lu cuma duduk nunggu, wasting time. Nah, kalau pemanasan udah dirasa cukup, ini udah menjelang asar ya. Seperti ustadz-ustadz selalu sarankan, lu juga harus bawa nih baju-baju untuk beribadah ya. Kalau lu muslim, siapin diri kayak baju ganti yang proper untuk ngadep Tuhan ya, karena lu mau ngadep Tuhan, masa iya sih bajunya tetap baju buat main bola udah keringetan lagi ya. Ada sajadah, ada sarung, apalagi ya sekarang memang disarankan untuk bawa alat sholat sendiri ya. Kalau lu bisa disiplin di sepak bola, masa lu nggak bisa disiplin untuk ibadah ke Tuhan lu ya. Kalau lu bukan orang Islam, ya pakai cara berdoa lu untuk ingat Tuhan ya, tapi usahakan untuk tetap bisa ingat Tuhan. Oke, itu tips-tips sederhana dari gue sebelum kita main bola, alat-alat apa aja yang harus dibawa. Semoga bermanfaat. TikTok Football First. Oi, oi, oi.